berita tunangan, berita hamil. Ini intinya kan tadi aku udah bilang ya, sebenarnya aku capek diberitain kayak gitu terus gitu, ngebuat hidup aku jadi nggak tenang. Intinya gini, kalau emang aku minta pesan, aku pesan aja ke semua netizen, ke semua fans-fans aku juga, jangan terlalu gampang percaya sama gosip. Intinya kalau memang aku hamil, mana buktinya? Katanya aku hamil, katanya Steven suruh aku gugurin ke Singapura. Kapan aku ke Singapurnya? Di mana gugurinnya? Kalau mau gugurin, kenapa mesti jauh-jauh ke Singapura? Itu mana buktinya aku hamil? Dan kalaupun emang katanya aku tunangan sama Steven, mana bukti aku tunangan sama Steven? Bukti konkret aku tunangan sama dia, bukti konkretnya aku hamil atau apapun. Mana? Mana? Ya kalau cincinnya mungkin orang-orang bisa berpikir abis itu mah bisa diumpetin, abis ada apa. Tapi itulah intinya, ya udahlah terserah ya. Percayalah apa yang kalian mau percaya, udah gitu aja. Saya udah gak mau pusing, gak mau diomongin, jangan disalahin. Sebenarnya emang kalian pikir enak gitu diomongin, digosipin, dikejar-kejar media, gak enak juga. Hidupnya jadi gak tenang, mau kemana-mana diliatin orang, kayak seakan-akan emang ngerasa bersalah gitu. Apa ya, tanpa orang mengenal kita, orang udah ngejudge kita gitu. Kayak seakan-akan emang apa yang mereka pikirkan itu udah bener. Tanpa mereka tahu kebenarannya kayak gimana.